sahabat semuanya masih temani nih asik bareng ngobrol dengan Ibu Lilis dari Cireng LS. Nah, sahabat semuanya pengen tahu ya kenapa sekarang kita menghadirkan Cireng LS yang rasanya rendang. Pengen tahu kenapa? Karena hari ini adalah hari pertamanya dari produknya Cireng LS yang rasa rendang. Jadi ini adalah launching produk terbarunya Cireng LS ya. Iya betul. Wah luar biasa. Jadi buat sahabat semuanya yang nonton acara ini adalah hari pertamanya Cireng LS yang rasa rendang mulai dipublishkan ya. Iya mulai betul. Iya. Sebar luasan. Nah jadi buat sahabat di rumah makanya buru-buru cepat order takut keburu kehabisan nih. Soalnya kenapa? Karena yang pertama ini semua orang udah pada seneng banget ya. Iya. Gimana sih testimoninya Bu dari para pelanggan yang nyoba-nyoba dari terbarunya produk Cireng LS ini? Ya testimoninya sangat mendukung. Katanya good, enak. Alhamdulillah. Jadi ini nggak ada keraguan lagi ya? Iya. Jadi betul, buat sahabat di rumah udah nggak punya alasan lagi kalau misalnya nggak beli dan nggak nyobain Cireng LS yang rasa rendang. Iya betul. Betul banget dan udah gampang banget yang namanya nemuin Cireng LS dimanapun, apalagi kalau misalnya sahabat di rumah yang benar-benar orang Bandung udah mudah banget ya. Iya. Di luar Bandung udah bisa ditemuin dari sini? Udah bisa. Itu ada di medsos ya. Ada di webnya juga di www.cirengls.com. Iya, bisa di blibli.com juga bisa. Udah ada Tokopedia sama belanja.com. Ya, bisa di order. Jadi kayaknya kalau misalnya di search engine-nya Google aja tinggal tulis Cireng LS. Itu udah bisa. Udah langsung keluar ya? Udah keluar Cireng LS, udah langsung. Jadi udah kemudahan dimanapun Anda berada itu udah bukan satu alasan lagi buat sulit ya? Iya, betul. Kemanapun kulinernya, rujak Cireng LS oleh-oleh. Nah, itu. Semboyan banget. Jadi kalau misalnya mau kemanapun, misalnya mau ke kota orang lain atau ke negara orang lain, jangan lupa bawa Cireng LS oleh-olehnya. Iya. Dan karena rasanya sangat ramah di mulut, jadi tentunya nggak ada penolakan deh kayaknya ya. Iya. Untuk semua rasa ini benar-benar good food. Jadi buat sahabat di rumah yang pengen nyobain Cireng LS yang rasa terbarunya yaitu rasa rendang, langsung aja order di media sosialnya www.cirengls.com dan juga tadi ada di di blibli ya, blibli.com, Tokopedia sama belanja. Dan nomor telepon bisa mungkin ya? Oh, bisa dengan kontak person di 0822 1848 1015. Oke. Nah, karena ini adalah produk terbarunya dan hari ini benar-benar launching dari rujak LS-nya yang rasa rendang. Apa dong harapan kedepannya dari Ibu Lili sebagai owner? Untuk harapan kedepannya, semoga dari Cireng LS ini menambah varian-varian rasa yang begitu menggiurkan. Dan menciptakan dengan ratusan varian rasa. Nah, jadi pengen kedepannya lagi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi rasa itu yang unik-unik gitulah. Ya. Yang unik-unik dan juga tentunya dapat diminati dong. Iya, diminati konsumen. Gitu. Iya. Jadi semoga juga semakin berkembang lagi dari bisnisnya Ibu Lilis ini. Wah, sahabat semuanya. Nah, makanya kalau misalnya di rumahnya yang pengen cuma cemil tapi bingung apa gitu ya, atau misalnya pengen dong rasa-rasa yang gak biasa gitu ya, kayaknya yang anti mainstream. Nah, ini solusi banget buat sahabat di rumah. Langsung cicipin aja rujak cireng dari rujak LS. Cireng LS ya? Iya, Cireng LS. Dengan rasa yang terbaru yaitu rendang. Ada juga rasa yang lain mungkin ya. Ah, aku makannya enggak baik semuanya. Langsung aja pesen nih kayaknya semuanya. Iya, langsung di order aja. Iya. Dengan 10 rasanya ya. Iya, 10 varian rasa. Lihat nanti ada di brosurnya ya. Iya. Wah, jadi untuk yang ikutan pengen jadi reseller gimana caranya? Nah, itu nanti bisa by phone aja.
baiklah. Iya, untuk harga reseller mungkin nanti hanya bisa di ini lagi. Ya. Jadi bisa langsung di apa ya, di kontak aja ya, nomor di kontak aja yang ya. Tadi ya. Nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Yang pengen jadi resellernya Rujak Cireng LS, dan sekali lagi Rujak Cireng LS dengan varian terbaru yaitu rendang yang launchingnya pertama yaitu hari ini hanya 18.000 saja. Besok udah ganti ya, Pak ini ya. Sudah ganti harga. Enggak, tapi semoga saja harganya tetap terjangkau dan juga dapat diminati. Dan juga untuk apa sih? Kedepannya lagi jadi banyak karya nih. Iya. Jadi buat pelanggan di rumah yang menantikan Cireng LS. Yang kedepannya lagi nih, apa nih? Apa nih? Rasa terbarunya nih, iya. Kayaknya paling ditunggu-tunggu banget ya. Iya, nanti. Oke. Dan itu bisa kalian kepoin di media sosialnya Cireng LS yang pengen tahu rasa-rasa terbaru next-nya lagi nih, next planning-nya lagi, iya. Mungkin ya. Selain dari rasa rendang ini. Oke, sahabat semuanya, gak kerasa ya 30 menit udah berakhir nih. Padahal masih kangen-kangenan juga nih sama Rujak Cireng LS crispy dengan rasa rendangnya ini, yang rasa terbaru. Apalagi untuk orang Padang, ini favorit banget ya. Langsung di order aja ke nomor yang udah disebutkan dan juga media sosialnya. Dan gak kerasa udah harus berakhir. Dan saya Nana Salsabila dan juga saya Lis Kumaria dari Rujak Cireng LS. Dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.